Ketua Yayasan Sambino Aceh Darwati Agani membuka seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak di Anjung Menmata. Seminar tersebut merupakan langkah awal Yayasan Sambino sebelum turun ke daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Seminar 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak, kata Darwati, juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya masa 1000 Hari Emas Masa Tumbuh Kembang Anak. Melalui seminar tersebut, Darwati berharap para ibu hamil dan calon ibu hamil dapat menambah pengetahuan dalam merawat kehamilan serta mengetahui berbagai seluk-beluk tumbuh kembang anak. Dengan pengetahuan akan perawatan kehamilan yang baik, ibu hamil dapat meminimalkan risiko komplikasi saat persalinan. Begitu juga terkait nutrisi dan suplemen yang baik akan membantu tumbuh kembang janin dan anak menjadi lebih baik. Pada kesempatan tersebut, Darwati juga menerima donasi berupa 1000 kotak suplemen ibu hamil dari PT Darya Varia Laboratoria yang nantinya akan disalurkan oleh Yayasan Sambino kepada ibu hamil.